العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita sama dengan pelajaran dan muzakarah kita pagi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat, berikan kekuatan kefahaman kita pada agama insyaAllah, dan sama-sama kita beramal dan kita sampaikan insyaAllah. Kita sama lagi mengenai kata Rasulullah rahimahullahu ta'ala mengenai kata Rasulullah rahimahullahu ta'ala kata mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Dia kata, dan lagi akan bertanya, ya Allah subhanahu wa ta'ala, akan menyoal, ya Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendengar dan melihat dan hati dan lain-lainnya pada hari kiamat. Dan selawat dan salam ke atas dunia adalah keluar-luarnya selawat dan salam tersebut bagi Nabi kita yang dibangkitkan kepada segala alam kepada rahmat. Yang bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saya Allah Taala tiada pilih ya Allah Taala kepada rupa kamu, dan tetapi pilih ya Allah subhanahu wa taala kepada segala hati kamu dan atas segala keluarganya dan sahabatnya, dan yang membersihkan mereka itu atas segala hati mereka daripada sifat pencelaan. Ini kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Tajuk bicara kita ini tadi, dia cerita bahawa mengenai mukadimah tul kitab. Mukadimah yang membicarakan mengenai bab yang disebutkan mengenai bab di. Jadi bara'atul istihlal, kalau kita jadi malamah untuk bercerita, nak menceritakan bahawa saja mukadimah ini dia cerita mengenai perkara-perkara mengenai yang berkait dengan rapat dengan anggota tujuh kita, iaitu mata kita, telinga kita, kaki kita, perut kita, faras dan buku dan bulu kita. Semua ini akan disoal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Kepadakah tangan kita digunakan kepada benda yang Tuhan suka? Begitu juga kaki kita, begitu juga mata kita, begitu juga telinga kita. Semua ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam ayat Quran Al-Karim itu, dalam surah Al-Yasin ayat yang ke-65, Al-Yawma nakhtimu ala afwanihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Yawma pada hari ini itu hari Yawmul Qiyamah. Jadi dinamakan dan sini kata Musadah rahimahullah ta'ala dinamakan para'atul istihlal. Dia cerita bahawasnya dan menjagakan hati kita yang di dalam kalbu hati yang dalam di mesti dalam hati tidak. Seorang itu dia perlu memelihara tujuh anggota ini. Sebagaimana Allah Ta'ala firman Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini Allah Ta'ala nakhtimu ala, kami menutupilah oleh Allah Ta'ala afwahihim atas segala bulu-bulu mereka itu. Semua. Tak kira siapa-siapa pun
Allah Ta'ala nanti akhirat nanti dibangkitkan. Tuhan duduk semua untuk dia. Wadukan lima aynihi, bercakaplah. Wadudulah aynihi segala tangan mereka itu. Wadashnama wujud membimakamu yang sibuk. Menjadi saksi, menjadi saksi oleh segala kaki mereka itu dengan para yang ada mereka itu. Apa mereka usaha di atas dunia dulu. Dulu kita tak duduk, kita buat apa sekian-sekian biar. Jadi masalah orang ikhwan Allah Ta'ala, dia dan kita ada juga yang akan cerita akan mengadai tujuh anggota yang wajib bagi kita kena jaga dan kena pelihara sebaik mungkin. Sekarang kita bila dia menjaga akan tujuh anggota ini, insyaAllah selamat daripada benda-benda yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila tidak menjaga akan tujuh anggota yang disebutkan masalah orang ikhwan Allah Ta'ala, bahkan menyebabkan kita ini mudah tergelincir melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti batal, telinga, kaki dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kata Rasulullah Allah Ta'ala dengannya, dan lagi akan bertanya, ya Allah Ta'ala akan jadi bertanya, jadi penyuruhan Allah Ta'ala akan bertanya penyuruhan daripada pendengar kita, daripada penglihat kita dan hati kita, apa yang kita sebagai saksi kita yang mulia, yang mulia dan lain-lain yang saya beranggota tersebut pada hari kiamat nanti. Sudah khalas. Dan selawat dan salam adalah kedua rukun yang selawat dan salam itu bagi Nabi SAW senap yang dibangkitkan kepada segala alam kepada Allah wa arsalna ka illa rahmatan lil alamin, tidak memutuskan oleh kau ya Muhammad illa malaikat rahmatan, supaya rahmatan lil alamin, supaya rahmat bagi segala alam. Sini dah sebutkan Rasulullah rahimahullah ta'ala, dah sebutkan selawat dan salam ni banyaklah. Ustaz-ustaz kita mengurai mengenai bab selawat dan salam dan sebagainya. Tapi saya nak ambil satu je pagi ni yang sama-sama kita ambil manfaat, iaitu selawat dan salam. Kata Tuan Muhammad Ar-Rahdin, disebutkan oleh Syekh Ali Al-Malik Rahimahullah, Syekh Muhammad Ali Syekh Muhammad Alawi, dia sebut mengenai selawat dan salam. Selawat dan salam kita ni selawat kepada baginda Nabi SAW. Kita selawat macam-macam selawat. Selawat Nafidiyah, selawat Nariyah, selawat Surat Syifa'ah, selawat lah. Dia kata tak perlu kan. Dia bertanya adakah perlu kita ambil ijazah kita daripada guru kita sebagainya. Kata selawat ni tak perlu ambil ijazah pun tak masalah. Kalau nak beramal tak perlu ijazah pun tak boleh. Kerana dalam selawat tersebut adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusallu ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Situ Allah Ta'ala menekankan bagi kita supaya kita ni berselawat kepada baginda Nabi SAW. Tak perlu nak ambil jazah dan sebagainya, kerana Allah Ta'ala menyuruh kita ni supaya kita berselawat. Kalau nak ambil pun lagi eloklah, supaya bacaan kita dan sebagainya terjaga. Tapi nak dekat di sini, selawat tak perlu jadi, kata ulama setengah ulama tak perlu ijazah dan sebagainya. Kalau ada selawat-selawat Allah, ambil dan beramal sahaja disebut oleh ulama. Itu beri kelebihan kita berselawat dan sebagainya, itu banyaklah disebut-sebut oleh dalam kitab dan sebagainya. Tengok lagi kata Musa Allah Ta'ala, yang bersabda ya Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala tiada mendidik ya Allah Ta'ala akan rupa kamu, tetapi mendidik ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan segala hati kamu. Inna Allah ala yanzuru ila suwarikum wa inna ma yanzuru ilahu yudzuru ila qulubikum. Sahaja Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mendidik ya Allah Ta'ala kepada rupa paras kamu, tetapi ya Allah Ta'ala melirik kepada hati kamu, iaitu qalbun, iaitu raja bagi segala anggota kita.
Kerana dalam hati kita ini, kita ni ada seorang raja. Raja bagi segala anggota kita, iaitu adalah hati. Hati kita ni adalah raja dan rakyat dia adalah segala anggota. Telinga, tangan, kaki dan sebagainya adalah anggota rakyat bagi raja. Apabila raja tersebut pemerintah melakukan benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka kaki tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati. Hati ini bila mana menyuruhkan tangan melakukan benda yang diharamkan, maka tangan pun akan menyampai, akan mengambil benda yang diharamkan. Begitu juga tengok hati dia ni, hati ini menyuruh ingin mendengarkan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka telinga tersebut akan mendengar benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga mata sebagai mulut. Hati bila ini bercakap benda-benda yang diharamkan, maka mulut melaksanakan apa yang diperintahkan bagi bagi hati kita. Maka hati kita ni adalah raja. Jadi rajalah, jagalah raja sebaik mungkin dan kawalah sebaik mungkin supaya dia memelihara rakyat dia tersebut daripada melakukan benda yang Allah Ta'ala cegah. Sebab tu disebutkan oleh Ta'ala, kata Masalih rahimahullah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak menyidik kepada rupa faras kamu, tapi Allah Ta'ala menyidik bagi hati kamu, hati kamu. Hati kita ni apa yang tersembunyi, apa wallahu ya'lam ma fi sudur. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang di dalam hati, yang di dalam hati kita. Jadi jagalah hati sebaik mungkin, kerana dialah tindikan daripada Allah Ta'ala. Apabila disebutkan tindikan daripada Allah Ta'ala, maka benda itu sangat ni sangat berat. Jadi dan kedua, hati pula tempat orang panggil tempat capakan Allah Ta'ala. Capak apa dia? Tempat diberikan taufik dan hidayah dan diberikan ilmu dan sebagainya. Gedung bagi gedung kita adalah hati kita. Bila hati kita ni tidak jaga baik, maka rosaklah tempat gedung tersebut, kerana dia ada tersimpan akan ilmu dan sebagainya. Bila rosak gedung tersebut, maka gedung bila rosak dan sebagainya menyebabkan hati kita ni mudah di dalam benda-benda lain orang merosakkan ni, merosakkan kita. Kata Masalih rahimahullah Ta'ala, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang bersihkan mereka itu akan segala hati mereka daripada sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat yang ta'im, yang ta'inok. Kita musadih lah, mukaddimah lah, dia kata. Dan atas sekalian sahabatnya, keluarganya, keluarga baginda Nabi SAW. Keluarga baginda Nabi SAW yang maklum di sini kita berbahagi kepada dua. Yang pertama keluarga pada maqam doa, yang pertama pada maqam doa, yang kedua pada maqam zakat. Di sini disebutlah pada maqam doa kullu mu'minin taqiyyin. Dan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka daripada sifat-sifat kecelaan. Jadi orang-orang yang ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hati yang bersih, hati yang elok, dinamakan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan menghiasi mereka itu sahabat akan dia perangai-perangai yang baik dan sifat-sifat kepujian. Dan sahabat yang ada kini Nabi SAW semuanya adalah daripada galangan-galangan yang elok perangai mereka daripada perangai-perangai yang tidak baik, dan miliki oleh bersahabat tersebut yang bin perangai-perangai yang elok dan segala sifat-sifat kepujian. Tengok sahabat, contohi sahabat radhiyallahu anhu, banyaklah kalau kita nak sebutkan di sini pun banyak sifat-sifat sahabat radhiyallahu anhu, sifat-sifat yang baik yang ada pada kepada sahabat radhiyallahu anhu. Ada yang lagi sembahyang, ada yang lagi zikir, macam-macam orang yang hebat-hebat yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh mengenai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni seorang sahabat yang kuat berinfak, yang orang panggil yang infak dan sebagainya. Maka satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar," dia kata, "Wahai Abu Bakar," dia kata, "apa yang ada pada kamu?" Dia kata,
dia dia bagi habis di apa dan sebagainya. Maka Sayyidina Bakar bertanya, Nabi tanya kepada Sayyidina Bakar, wahai Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, apa yang ada pada sisi kamu sekarang? Dia kata, Allah wa Allah wa Rasul. Yang ada di situ adalah Allah dan Rasul, hanya Allah Taala dan Rasul. Nak kata apa? Habis harta mereka ni infak kepada jalan Allah dan Rasul. Tak ada apa malaikat Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi cinta mereka kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi panggil yang elok, hati yang bersih. Dan ada pada mereka segala sifat-sifat kepuji, sifat-sifat kepujian. Tengok banyaklah, baca kitab-kitab sejarah, ya, kitab sirah dan sebagainya mengenai sahabat, sahabat radhiyallahu anhu baik. Itu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Isra dan Mi'raj turun dan sebagai Nabi, apakah orang yang membenarkan mengenai perjalanan Isra dan Mi'raj bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik, dia kata, kalaulah Nabi naik turun sementara bumi dan tujuh nak tahu lagi dan tujuh telah bumi, nescaya aku tetap percaya apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dia akan cerita saya apa yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatku, sifat-sifat kepujian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat kepujian yang ada pada sahabat radhiyallahu anhu. Amma ba'du, ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Amma himpulkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi segala saudara yang baru belajar, dan hamba dambakan dia bawah bagi hati pada mendengarkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan hiasi dengannya akan segala hati kita. Dan hamba sebutkan akan satu pendahuluan dan tiga kitab. Jadi mukadimah kitab ni dia akan cerita sedikitlah mengenai benda yang berkaitkan bagi penawar bagi kadama kita ni, penawar bagi hati. Dia diceritakan perkara yang wajib bagi kita dibersihkan dan hiasi, bersih mata hati dan hiaskan hati kita, benda yang wajib bagi kita hias bagi segala hati kita. Dan disebutkan dalam kitab ini sebuah tiga ki, satu pendahuluan dan tiga ki, tiga kitab kelebihan kita bagi ini. Berarti kalau bagi kitab ini ada satu pendahuluan dan ada tiga ki kita. Dan hamba dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa beri manfaat dengan ini kitab bagi hamba sendiri, iaitu memberikan ganjaran pahala bagi musnad rahimah Allah Ta'ala kedudusan pada yaumul qiyamah, yaumul qiyamah. Sebab itu ulama-ulama terdahulu buat kitab dan sebagainya mengharapkan ganjaran si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang baca dan mengaji dan mutala' mengenai kitab-kitab mereka memberikan manfaat kepada mereka, iaitu pahala berterusan pada hari kiamat. Kita pun macam itu juga, buatlah pekerjaan yang dapat beri manfaat pahala kita ni sampai kita, walaupun kita dah mati, hilang di atas muka bumi ni, meruyuk dan sebagainya, pahala tu masih berterusan. Bagi yang selalu orang terlepas pandang, apa dia pahala yang berterusan? Yang selalu kita terlepas pandang iaitu baca-baca Quran. Kalau kita boleh baca Quran, baca Quran, ajarlah anak-anak kita, cucu kita, pandai membiar dan pandai baca Quran. Dengan dia pandai baca Quran, dengan ayat-ayat yang dia baca Quran tersebut, dengan asbab kita belajar tersebut, pahala kita duduk sampai. Kita mati, dia duduk sampai. Dia pula dah ajar ke cucu dia, ke anak dia dan sebagainya, dampak juga pahala. Jangan berharap orang bukti dia belajar Quran, anak-anak kita. Kita sendiri, ya, inisiatif kita sendiri, cara kita sendiri untuk dapat pahala yang berterusan di dia hari kiamat nanti, iaitu ajarkan anak-anak kita ni akan guru Quran Karim. Dengan tiap-tiap perkataan yang dia sebut, dia baca dan sebagainya, dapat pahala bagi ni, bagi dia. Dia ajar orang lain, dan anak dia sebagainya, pahala tu akan sampai lagi kita. Walau turunlah berterusan-berterusan sebagai akhir sekali, pahala tersebut sampai kepada dia. Ya, sebab tu orang belajar Quran ni hebat. Orang yang ayat Quran, belajar mengaji, walaupun dapat alif, bata sebagainya, dia belajar dekat taman, dia belajar kat rumah sebagainya, dapat biasa. Tapi pahala mereka si Allah Ta'ala yang sangat-sangat besar. Satu ayat Quran, satu huruf daripada ayat Quran Al-Karim, 10 pahala. Bayangkan daripada Bismillah tu, daripada Suratul Fatihah sampailah akhir surat Al-Nas,
bayangkan pahala banyaklah, satu-satu dia, satu-satu huruf yang dia baca. Dia sebab dia kita untuk dia belajar dan sebagainya, dia pandai, dia mahir ayat Quranul Karim. Sebab tu nampak biasa je guru Quran. Tapi pahala si Allah rasa sangat tinggi. Kalau kita boleh baca ayat Quran, ajaklah anak kita, cucu-cucu kita dengan baca guru Quran. Biar dia pandai dengan tangan kita. InsyaAllah dengan pandai tersebut, dia baca dan mulazam dengan Quran, insyaAllah pahala tu akan sampai kita walaupun kita mati. Iaitu ilmu yang bermanfaat. Iaitu kata Masalih rahimahullah ta'ala, supaya bagi hamba bagi takdir manfaat bagi hamba sendiri dan bagi sekilas pembaca. Orang yang baca yang terima kitab ni dapat manfaat, dapat faedah daripada baca, dan dia beramal dengan apa yang bisa sampai. Itu kelebihan ulama yang dia dalam dia mengharapkan ganjaran si Allah ta'ala. Isi Allah Ta'ala, iaitu orang baca kitab dia dan beramal dengan apa yang dia belajar. Sebab itulah ilmu ni kena belajar dan beramal dengan apa yang dia belajar. Apatah dia bidang ilmu tasawuf dan sebagainya, dia belajar, dia kena beramal, barulah dia mendapat kelazatan daripada apa yang dia belajar. Kalau belajar tak beramal dengan apa yang dibacakan, dia diamal dengan dia belajar tersebut, maka dia tidak meninggalkan, dia melumpuhkan salah satu daripada kelazatan daripada ilmu tersebut. Jadi nak dapat lazat ilmu yang kita baca dan beramal. Begitu juga ilmu sebagai ilmu tajwid ke ilmu apa, bila kita dapat ilmu tersebut, kita praktis dan kita beramal insyaAllah, maka kita akan dapat lazat dan sebagainya. Dan bahawasa menjadi ya Allah Ta'ala akan ikhlas dalam menulis kitab si perkara sini bagi ikhlas semata-mata untuk redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana bahawasa ya Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap satu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Satu habis mukadimatul kitab. Banyak tak banyak ribuan. Jadi sebelum masuk kitab ini, saya nak kongsikan kepada ini. Dah dikatakan kepada Ibrahim Ibnu, disebutkan oleh Ibnu Ibrahim Syaqiq. Ya, Al-Imam Syaqiq Ibnu Ibrahim radhiyallahu anhu. Syaqiq, sini Al-Imam Syaqiq Ibrahim radhiyallahu anhu. Yang menceritakan mengenai, membicarakan mengenai manusia, ada empat perkara yang berlaku kepada manusia dalam amalan perbuatannya. Dalam amal perbuatan manusia ni, yang mereka amal berlawan dengan dia. Apa yang mereka cakap tiap-tiap hari manusia ni, Pak ni Syaki kata Imam Syaki Ibn Ibrahim, dia kata manusia ni melakukan amal perbuatan tapi berlawanan dengan perbuatan amal tersebut. Dia beramal tapi berlawan, melawani akan yang disebut yang dia berlawan, dia lakukan perkara tersebut. Dikatakan oleh Syekh Al-Imam Syaki Ibn Ibrahim, apa dia? Iaitu manusia yang dia beramal tak, yang dia sebut tapi dia bercakap dengan perbuatan apa yang dia sebut. Yang pertama kata Al-Imam Syafi'i Ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, dia kata mereka seorang hamba Allah ta'ala yang ada dalam amal perbuatannya, yang mereka yang bertindak-tindak seolah tidak bentuk, mereka kata bahawasanya mereka semua adalah hamba Allah ta'ala. Al-Imam Syafi'i Ibn Ibrahim berkata, mahamah manusia yang mengatakan bahawasanya mereka ini adalah hamba Allah Ta'ala. Bila sebut hamba ni, istilah hamba, macam kita kerja fiqah. Bila sebut istilah hamba, nyawa dia, harta dia, semua dalam genggaman kita, dalam genggaman kita. Bila hamba ni, mana kata kena taat kepada Tuhan dia. Macam kita kuli lah, kita bayar gaji dan sebagainya. Dia tu kena taat dan ikut apa ini dia sebut, yang diceritakan bagi kita. Kita nak di surah Allah ni pun bagi. Begitulah bila sebutkan hamba Allah Ta'ala, dia di hamba Allah Ta'ala, dia kena ikut apa segala yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala. Bayang apa kena segala undang-undang yang disatakan, bila sana kena oleh Allah Ta'ala dan beri ikut. Kata Al-Imam Abu Syakir Ibrahim Ibn Ibrahim, dia kata mereka ni mengatakan mereka adalah hamba Allah Ta'ala, tetapi mereka ini bertindak seolah-olah tidak bertuhankan Allah, tidak bertuhankan dengan Allah Ta'ala. Jadi bebas. Nak buat apa pun bebas.
kata dia hamba Allah Ta'ala, tapi masih melakukan benda yang Allah Ta'ala diharapkan, benda yang Allah Ta'ala larang. Sebut kata dia hamba Allah Ta'ala, tapi masih melakukan benda yang Allah Ta'ala tak suka. Bebas nak buat apa pun, buat. Tak pakai lagu, tak apa, tak buat benda-benda yang diharapkan. Semua boleh bebas lagi. Tapi semua hati, mulutnya menyebutkan bahawa dia adalah hamba Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kata Imam Syafi'i, yang kedua kata Imam Syafi'i bin Rahim, dia kata mereka hamba Allah Ta'ala yang mengatakan rezeki itu datang daripada Allah Ta'ala. Rezeki apa sekarang, semua datang daripada Allah Ta'ala. Tetapi mereka ini tidak yakin dengan apa ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan selalu tidak reda dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Bahkan mereka ingin memperoleh apa yang mereka inginkan. Mereka mengatakan semua kesemua rezeki itu semua daripada Allah Ta'ala. Tapi mereka ini tidak yakin dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka tidak reda apa ini dengan diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu orang panggil melawani apa yang mereka cakap. Kita tanya sekolah tu, rezeki siapa bagi? Dia Allah Ta'ala bagi. Tapi dalam dia pengalaman sahabat, mereka tidak yakin dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan mereka tidak reda apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saya ambil, contoh kita yang satu kita melakukan ini makan. Kita hanya cukup bakar, nak makan. Bila makanan sampai kepada kita sikit, makanan sampai kepada kita, satu tanda orang kita pergi kului orang, kita pergi kului orang sampai kepada kului. Dan tuan rumah pun duduk hidang lah, kita makan dan sebagainya, hidang-hidang. Dan makanan lokal sebagainya, kita pun ambil dan jabah makan sebagainya. Malah masuk dalam mulut ni, jabah-jabah-jabah, makanan tu masih sikit, orang tak banyak panggil. Terus kita kata tak senang. Oh, kau makanan ni tak sedap. Tak sedap. Apa sampai yang besar bagi kamu sebagainya. Tak pandai tuan ku ini pilih kateri dan sebagainya. Dia orang pergi mereka yang tidak reda apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rezeki. Itu buat makan patah Nabi yang selaya. Orang pergi tidak reda dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepatah lagi benda-benda yang lain-lain daripada tumbak makanan seharian kita yang sedikit tu. Oh, kita kadang-kadang kita ni orang panggil ada sedikit salah sebagainya, menyebabkan kita tidak lupa hati sebagainya, menyebabkan kita keluarkan perkataan yang kata, perkataan yang menyebabkan boleh mendatangkan perkataan yang tidak reda kepada Allah Subhanahuwataala dan sebagainya. Apatah lagi buat amalan perbuatan dan sebagainya, pekerjaan kita, apalah Tuhan buat gini-gini, patut-patut jadi-jadi, boleh komplain dan sebagainya. Dia orang panggil kita semua pelaku semua ada rezeki daripada, tapi dalam masa yang sama kita tidak yakin dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Betul kan Tuhan dibagi ini sekali-sekali buat menjadi tidak yakin dan tidak reda dengan apa ini ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Semua itu yang ketiga, iaitu mereka kata Imam Syafi'i bin Rahim, dia kata mereka berkata akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tetapi mereka menghabiskan seluruh masa dengan mengumpulkan harta dunia, dan mereka tidak fikir akan persediaan melakukan perkara untuk melakukan perkara akhirat. Dia kata mereka mengatakan bahawa akhirat ini lebih baik daripada dunia. Tapi mereka mengumpulkan harta dunia sampai menyebabkan mereka tidak ada masa persediaan untuk melakukan kehidupan akhirat. Dia buatkan sembahyang, pengajian dan sebagainya untuk ilmu. Ya? Habis tergendala sebagainya dengan kesibukan yang mereka kerjakan. Mereka kata akhirat lebih baik. Wal akhiratun khairun lakum. Akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi mereka mengerjakan kerjaan dunia lebih banyak daripada untuk melakukan perkara akhirat. Dan yang keempat, mereka mengatakan kebaikan itu pasti dan maut barang pasti. Tetapi perbuatan dan amalan mereka adalah seumpama mereka tidak pasti akan mati buat selama-lamanya. Dia kata Syakir Ibn Ibrahim, dia kata, mereka mengatakan bahawa yang maut itu pasti akan tempukan agar kematian. Tapi mereka di kehidupan melakukan pekerjaan dunia ini, dia kata,
tidak disibukkan amalan-amalan akhirat, dan mereka tidak seolah-olah seumpama tidak makan bertemu akan kematian. Buat kerja dunia sampai tak rasa dapat dan bertemu akan kematian. Itu kata Al-Imam Syafiq Nuruddin. Sambung lagi kata Musannif rahimahullah ta'ala, dia kata pendahuluan yakni pembukaan pembicaraan yakni kitab Musannif rahimahullah ta'ala. Dia sebut sini, dia kata ketahuilah sini lagi, dia kata ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan dalam hati, sama ada kelakuan ini puji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan ini celah seperti dengki dan membesarkan diri. Tapi pak yang satu ni nanti kita sambung lagi minimal dua. Lalu apa yang kata Musannif rahimahullah ta'ala, dia kata pendahuluan yakni pembukaan pembicaraan. Apa makna pendahuluan pembuka bicara? Dia kata ketahuilah olehmu wahai orang yang menuntut ilmu akan bahawasanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pun sebut, ilmu akhlak pun sebut, ilmu adab pun sebut dan sebagainya. Bila sebut ilmu tasawuf ni hebatlah sikit. Ilmu tasawuf itu ilmu pengetahuan. Bila kita belajar satu-satu benda, maka kita akan dapat pengetahuan. Yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan-kelakuan hati. Bila kita mengaji ilmu tasawuf, kita tahu akan kelakuan bagi hati kita. Adakah hati kita ni ada sifat mazmumah ataupun sifat mahmudah? Adakah di sifat ini puji ataupun sifat ini yang dicela pada syarak? Itu yang dimutasar tahu. Sama ada kelakuan ini puji seperti merendahkan diri. Apa itu? Iaitu tawaduk. Bila kita mengaji ilmu tersebut, kita akan tahu ini sifat tawaduk dan sebagainya. Dan sabar atau kelakuan yang dicela seperti dengki, hasad dan membesarkan diri. Itu kelebihan orang yang belajar ilmu tasawuf. Dia akan mengetahui segala sifat-sifat yang dipuji dan sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Kelebihan orang yang menuntut ilmu tasawuf. Bukan belajar ilmu tasawuf picit orang. Orang ni sadar tak? Orang ni tak betul ke tak? Itu bukan ilmu tasawuf. Itu bagi ilmu cek di orang. Cari orang. Ilmu tasawuf ni ilmu yang membaikikan diri kita sendiri. Bukan untuk picit, untuk imam, untuk siap, kata beda tak. Itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang kita baikikan diri kita sendiri. Ilmu yang kita belajar dan kita tahu diri kita ni ada sifat mazmumah yang mana. Sifat takabur ke, wujud ke, riak ke dan sebagainya. Begitu juga di segi sifat mahmudah. Bila kita belajar ilmu tasawuf, kita tahu ada sifat yang elok. Yang di sifat sabar, dia ada sabar. Ini sifat apa? Tawaduk. Apa ni? Ia itu qanaah. Dan berbagai-bagai segala sifat mahmudah. Jadi, kelebihan kita belajar ilmu tasawuf, kita tahu apa yang ada dari kita, segala sifat yang dipuji dan segala sifat-sifat yang dikeji. Bagaimana kita nak buang yang tak elok tu, tapi kita masukkan yang elok. Itu kelebihan kita belajar ilmu tasawuf. Bukan belajar ilmu tasawuf seperti ayat cak tu. Tak tu salah. Yang tu orang kata ilmu salah tu, salah. Dia kata, bukan ilmu tasawuf, bukan sepotong ayat cak. Ilmu tasawuf, ilmu yang membaiki akan pengetahuan, akan diri kita dan mengetahui apa yang dipuji dan apa yang dikeji yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua kata Musannif rahimahullah ta'ala, iaitu dan faedah itu menyampaikan ia kepada menyukur, mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa sekolah itu, insyaAllah kita sambung lagi dalam kita mengatakan kita nanti, insyaAllah yang kita tersebut. Dia kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah ta'ala, dan menghiaskan hati kita dengan memandang kepada Tuhan sekalian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. غفر الله لكم.